Zulkifli. Abdul lepas, masih lagi Fayad. Dekat ke tengah mencari Ronald Ngah. Luar ke tinggi dan jaringan yang pertama untuk Kedah. Malam ini Mahmud Al-Mardi memastikan dia menjaringkan gol pertamanya dalam saingan Liga Super buat Kedah. Lepas berhasil cemerlang di Piala AFC, malam ini Mahmud Al-Mardi membuktikan kejaguhannya dalam kempen Liga Super untuk jaringan pertama Kedah. Asakan demi asakan terus disempurnakan dengan jaringan oleh Mahmud Al-Mardi. Dalam tiga asakan sebelum ini, dia mencuba dan akhirnya kali keempat berjaya untuk mendapatkan jaringan. Uci Akbar memiliki peluang yang baik untuk Francis Kone. Peluang untuk Francis Kone. Terlepas Uci Akbar. Dia memulakan dan dia menamatkan dengan jaringan penyamaan buat Sarawak United. Mereka memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan cukup baik. Jadi Uci Akbar memastikan jaringan penyamaan buat Sarawak United. Dan juga merupakan jaringan kedua peribadinya musim ini buat Sarawak United dalam kancah Liga Super. Jadi Uci Akbar menyelamatkan Sarawak United seketika malam ini. Ya, kesilapan berlaku di bahagian midfield. Tapi Sarawak United nampak seperti ini terlepas peluang apabila datang ke Francis Kone. Tetapi ia datang terus ke Uci Akbar dan Uci Akbar tidak melakukan kesilapan. Cari Sanrawat. Dari ruang sekali lagi untuk melakukan percubaan. Ronald Ngah. Tending yang dilakukan percubaan dari Ronald Ngah. Akhirnya Kedah kembali di hadapan. Ronald Ngah berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan Sarawak dan melepaskan satu percubaan yang memastikan Kedah sekali lagi mendahului. Jadi Ronald Ngah memastikan jaringan kedua Kedah dan juga jaringan peribadi yang ke-8 buat dirinya dalam kempen Liga Super musim ini. Jaringan minit ke-75 dari Ronald Ngah memberikan sedikit kelegaan untuk Kedah. Lepas jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Uci Akbar buat Sarawak United. Ambil 5 pemain Kedah menanti dalam kawasan penalti. Mahmud antara ke tengah. Jaringan yang baik dari Mahmud Al-Mardi. Terperdaya Taufik Rashid. Satu jaringan yang cukup-cukup menarik dari Mahmud Al-Mardi untuk meletakkan Kedah selesa dengan 3 gol ketiga ini. Jaringan ketiga Kedah dan jaringan kedua pribadi untuk Mahmud Al-Mardi malam ini. Satu jaringan yang cukup berkualiti dari Mahmud Al-Mardi bermata baru untuk Kedah musim ini. Untuk melakukan tandukan dan itulah tamat aksi di Stadium Darul Aman. Jadi Kedah percaya untuk mendapatkan kemenangan yang kelima mereka dalam aksi Liga Super. Dan itulah keputusan penuh di Stadium Darul Aman menyaksikan Kedah 3, Sarawak United 1.